Kowe nganggepmu sedulur penak, mak celes. Iya, terus barengan yang tutukane sedulur kere dok. Ya sorry, Pak, sorry. Soalnya kan saya sudah berubah, ya toh? Berubah apaan itu? Loh, bahwa enggak lihat lah ini penampilan saya kayak gini nih. Alah. Loh, ini kelantung pakai dasi, ya toh? Nah, ini kelantung ini. Gumun. Ini kelantung ini. Loh. Wis. Kowe iki saiki nek nyeluk aku aja klontang kelantung. Ngerti ora? Dandanan kaya ngono jeluk kelantung itu. Lah sapa? Kelantung itu biyen. Sekarang namanya saya Prasojo. Prasojo. Heeh. Ngawur iki lungu. Lho piye? Jase iki ketoke ndepen nggon aku ta sing teko. Oh, jas mungkung. Jas rombengan lho ora kelak. Iya niku anggere ana bundi kaosan katok jin suwek-suwek gondrok. Wah, saiki iki beda. Ya ta, duren-duren roti-roti, biyen-biyen. Ha saiki. Ya ta. Kok bisa begitu, Dok? Oke. Oke. Kowe panjenengan apa ngono? Panjenengan piye to, Pak? Lah kok kaya wong edan saya ceritain. Saya sekarang iki wis mundhak derajate, Pak. Aku iki dipercaya dadi ketua tim sukses. Bapak anggota dewan. Ya, ngono, Mbak. Mula dandanan aku kudu kaya ngene iki. Ya, wong iki percaya. Ngono. Kok bingung iki apa? Ya bingung lah. Terus sepun apa piye? Kok hubungannya apa? Hubungannya maca puisi kok terus hubungannya karo ketua dewan. Loh, biyen kowe klubrak-klubruk saiki kok dipercaya wong iki lho. Dipeluk matamu. Kok bolak-balik kaya rukuk matamu piye? Wis ganti ora rukuk mata. Loh, sekarang lain iki, Pak. Sekarang lain. Saya itu karena pemikiran saya yang jenius, nah Bapak R itu mempercayakan kepada saya untuk mensosialisasikan beliaunya. Kok yang bingung menaik apa tadi? Ya bingung lah. Yang andelok. Kali ini si klan si Prajojo, Prasojo. Ah, Prasojo apa Prajojo? Prasojo. Iki demi kelangsungan hidupmu. Ah, betul. Betul. Ya, betul. Kenapa? Ya, aku ora mung betal, betul. Tapi toh. Hehehe. Apa meneh? Kowe ngongkon aku kan golek KTP tak? Ya. Sudah terlaksana. 200 KTP tak kerupuk. Bagus. Terus? Neng, sing balik ke yang aku 5. 200 sing balik ke 5 karbu ya? Nah, 200 ini ada yang 5 apa? Genep 200? Rauh-rauh tak? Rauh rongak, pung 145 tak? Iya, neng sing 200 ini kok cetok ke orang lho, Pak. Loh, Engsun ki maestro toprak. Rembugane kena diatur, kena dipercaya. Itu tadi gini. Oke. Okay. Itu tadi gini. Oke. Okay. Apa itu nih kowe? Lho, mbok tak ngene duwe tadi. Kabeh wong-wong kampung daerah kene kuwi ya. Sekitar Gajang tak kuasani. Oke. Okay. Tantaman. Alah, tantaman aku kenal. Kene budi ke to? Pakane parjek to. Iya. Ayo ngerti, kaya wis tak kuasani. Ya, terus. Sarangan. Pirengan. Pirengan iki hambi wis tak cekel hambi. Hambi wis rintangan. Lah kowe nyekel akeh banget ngene kok gorito 5 carmu piye? Lah engko. Engko. Eh 5 saya kene 5 KTP. Eh. 5 ping 50 dadi 250. Oh iya. Sik sajiku ngono ya. Ya ngono. Kaya aku tuh wong jalanan, masalah fulus sih, wong pinter. Ini wong pahitan contong, pahitan cowok berapa yang ngatuh seket? Orang ngatuh seket? Belum orang. Ki, sawangan. Waduh pinter kok weh. Oh, rong ngatuh seket. Tahap pertama iki ke
pasungan coblosan iki tahun 2024 iki penting. Ngono, kudu nyoblos. Nek nyoblos, kudu eneng amplope. Aku wis sampe amplope. Eneng amplope. Heeh, terus ning saka. Iya, kuwi jenenge tahap pertama. Ngono, ngono tahap kedua, ketiga, keempat, kelima. 200 KTP ping 50 kuwi pira? 10 juta lho. Gampang aku iki. Gampang iki. 10 juta kok. 50. Kadane sama. Kowe gelem opo ora ana gelem ya we. Ayo gelem edan kok. Ayo. Ngono gelem. Eh, Mbak. Saya mendengar di sini akan dibangun sebuah rumah. Dan kabeh ning kene iki arep disingkir ki to ora? Betul. Aku ingin wis dikei surat peringatan yang pertama. Kedatangan saya itu tujuannya, maksudnya di situ. Saya ingin menyelamatkan kehidupan kalian semua. Kok apa iso? Loh, lha kalau ini dandanane ora iso piye? Dengan modal Bapak R. Dia punya kuasa penuh daerah ini, Pak. Kena lho, Dong. Tenang. Ini lho tulisan ini. Lah iya. Ini kok dikon pindah kabeh. Ini iso tak perjuangke lewat Bapak R. Ini orang ngapusi dong. Orang ngapusi. Aku kok yang biar ini malah Bapak R ki. Ini tip aku. Ini di kabel kayak isi cici. Ya, ya lah. Ini mah kok. Ya, cici kabel. Kabel hento. Bapak R ki. Jeluk dermawan. Ya. Ya. Kue kabel. Bisa. Kue nggak satu-satu di rumah lebar. Oh, kue bisa itu seket kok. Iki berapa tuh dong maksudnya dong? Eh, iki maksudnya apa? Ya kuwi sebagai tanda tali asih bahwa Bapak R itu memperhatikan kalian semua yang ada di sini. Kan berjanji akan di sini kita akan diusir, malah akan dibangunkan lebih bagus lagi. Ya ngono, Pak. Kasih tuh digusur ngene. Ora sido, malah dibangun ki tenang bae. Alah tenane. Yo kowe iki. Kowe iki njaluk ngomong ngono lho, Dok. Sampeyan ngomong ngono. Kayak pesangon-pesangon itu ternyata ra sido. Kowe iki ku arep gamen kene. Ya ora digusur, gawe ruko sing apik, awake dhewe iso mangkal ngene iki tenanan apa ora? Iki ku nek kowe ngomong dhisik. Kuwi aja mbok golan bare saiki kenyataane saya lho, bukti ya. Eh, kamu tidak percaya dengan penampilan saya? Apa? Iki cabangku ketoprak piye? Soal ketoprak, Bapak R itu sangat suka dengan kesenian dan kebudayaan. Makanya Bapak R akan memperjuangkan bagaimana kelestarian kebudayaan dan kesenian itu. Wong-wong kaya kowe sing ngarep entek, arep kok sik. Arep entek iki piye karepe? Lah kowe ra wis entek. Ah, kuwi tetep di Joko. Ah, ngono to. Lah terus engko sing nom-nom diopeni. Dan tumpu kesenian budayaan ya to. Kowe sing mimpin kok. Aku. Ora kupingmu. Kupingmu kok ora. Ya ora lho. Tarja tanda budaya iki action. Action. Ya. Ah, ketoprak engko rame lagi apa? Nggak ini gedung apa? Gak ada gedung apa? Gak bisa baru jalan gedung pertunjukan model itu gak bisa teknologi modern bisa mampu videotron bisa tenang baik pak videotron itu apa? Nah saya nggak nuduk sirahnya orang ngobrak nggak nggak nuduk ndas barang itu orang maksudnya itu babar soalnya aku bisa urip gambar hidup. Piye? Iki maksude mau bali nang meneh. Iki kok tekake kok bae. Ngene lho. Bapak R kuwi pengen menyelesaikan masalah penggusuran di sini. Ya toh? Lah kuwi dhek itu dengan cara mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Mula nek dhek wis dadi, kuwi butuh dukunganmu ngono kuwi. Kok nek kowe nyoblos Bapak R kae dadi kene rampung soalnya. Ya, dia oleh kowe iku nyoblos. Kowe nyoblos Bapak R. Sumbe nek pilihan ya to. Iki ngene ra selesai masalahmu. Nah, ngono lho. Dadi kowe lek ndak ora duwe masalah. Ha ta. Berarti ora duwe masalah apa itu, Mbak? Lah iki padhoe pegadaian. Lah wong iki 50 iki entek paling durung dina 3 dina terus 5 tahun berikutnya piye, Mbak? Lah iya kowe jamin. Jajanmu ki ya aja neng kon
lesoran gede. Ora iki nyoman. Iki gor 50 lho, Mbah. Gor 50 iki. Kuwi tahap awal. Kaya Mbah Jo ku mau. Nek wis dadi engko kayak menah iki. Ngono. Aku ora setuju, Dok. Wis. Ya sudah apa ngono, aku ora percaya. Wah. Iki aku ya ora. Mbah. Ora. Aku iki wis suwe melu kowe lho. Tulung ditampa, Mbah. Wis pokoke sing penting nyoblos ngono gawe lho, heh. Dok. Kowe kira gelem apa tenan? Ora. Kene pamri ngono iki gak aku wis bola-bali ning kono digusur pindah rene, pindah rene digusur pindah rono. Alah apa kowe? Wong cilik iki manfaatke kok. Oke, tak cekel omonganmu. Heh. Nek kowe ora gelem, ya wis, ora apa-apa. Ning aku dengan kebesaran hatiku akan tetap memperjuangkan kalian semua melalui Bapak R. Ingat, besok nyoblos Bapak R. Besok nyoblos Bapak R. Ingat ya. Orang mungkin ini setorannya ibu dulu kayaknya.
buat itu lho, kulaan bakaran. Lah aku mau ya wes diliburke terus sampean sapa kono saiki tekan kene mbok liburke meneh. Ana besok wae tak jo belinya. Lah tapi iso kulaan dagangan kok ora iso bayar. Makane tadi uangnya tak nggo bayar dagangan kabeh. Lah ini belum payu iki lho nyanya. Ngono ku yo ora terus sak penake ngono aku ki yo pikiran. Kaya apa wae iki nek jaluk utang ngono kae. Ora sah nyelemur-nyelemur. Iki sing penting bayar.
bayar ki perkara gampang tak sauri. Sauri ki ora nganggo abang. Nganggo dhuwit, wong utang ku ya dhuwit. Sauk nek utang nyaur nganggo dhuwit. Ya ta? Lha iya. Kudu to. Iya. Berarti esok-esok kowe nek njaluk utang arep sarapan, yo aku mbok duwe sak gedong. Aku ora bakal tak kei. Aku utang ning nggone sing dodol bubur to, ora utang dhuwit to. Alah, ora iso. Wong engko yo bosen sak bendina mbok utangi. Saiki bubur pinggir dalan kae. Jajanan sego liwet pinggir dalan kae. Sing durung mbok utangi sapa? Ya, iki kok sing tadi ira kok aku iki piye? Kabeh rasa tok tak diutang. Kabeh iki dorang iki. Kowe mlakon dhisik. Jalan apa aku kawit mau ki wis mlaku terus ya Mas Darmaku sayang. Alah, wis tuwa ning maine ra jamak. Kowe mlaku sik nang tekan pasar Legi. Terus bali rene nek. Kowe nagi yo nang ning pasar. Pasar Legi kudus kan lho. Tapi bener ya Mas Darmaku sayang. Oh, walah kula nyuwun kula yang itu. Apa masalahnya, Pak?
Kalau pohon yang ini itu kata warga sekitar itu ada sesuatu, Pak. Jadi kalau sudah, Pak. Kita tak perlu percaya pada tahayul-tahayul seperti itu, Pak. Ya. Kita kan orang berpendidikan. Betul, Pak. Apa Bapak tidak ingat pekerjaan di tol waktu itu? Kuburan saja saya buat jalan tol, apalagi pohon. Sepele, Pak. Betul, Pak. Enggak mungkin. Kemarin itu cuma karyawan yang merasa takut, Pak. Jangan sungkan, Pak. Aman. Nah, sekarang ini nanti kita tinggal semuanya, kita buka semua. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang menolak, ya harus kita bereskan, Pak. Nah, itu permasalahannya, Pak. Berarti kita harus mencari orang untuk mengatur masyarakat yang menolak kita. Itu sudah saya atur, Pak. Pokoknya Bapak tahu beres saja. Semua nanti saya yang ngatur. Saya punya teman, Pak. Saya, teman saya itu juga orang sini juga, Pak. Jadi dia tahu seluk-beluk kampung sini. Oh, benar, Pak. Kita kan 2 hari lagi ini menyelesaikan proyek ini. Ya. Apakah saya dapat bertemu dengan orang, ya, Pak? Oh, bisa. Oke, segera ya, Pak, ya? Sekarang, Pak. Sekarang. Oh, ya, sekarang. Pak. Oh iya, Pak. Ini loh, Pak. Wah, ini masalah yang kemarin itu. Iya. Pak, proyek yang kita lanjutkan itu loh, Pak. Ya, itu yang masih ada warga-warga yang membandel itu loh. Ya, ini bos saya mau ketemu Pak Pras. Oh, kan Pak Pras yang tahu betul dengan lingkungan sini, Pak. Ya, masuk ke sini ya, Pak. Ini ditunggu. Oke. Oh, ya. Tapi jangan lama-lama, Pak. Ya, segera ya, Pak. Oke. Terima kasih. Itu, Bos. Ya, bagaimana? Aman? Pak Pras sudah saya hubungi dan sebentar lagi mau ke sini. Ya. Nanti kalau Pak Pras kesini, semua pasti beres. Pasti beres ya? Iya, karena Pak Pras itu orang yang betul-betul tahu lokasi sini, Pak. Dia bahkan tahu orang per orang di sini, Pak. Bagus, saya percaya. Ya, nanti kita tunggu aja. Alex, ini Mas Bayu mau menolak kita? Bukan, Pak, bukan. Oh, bukan. Bentar, Pak. Bentar. Gak usah terlalu emosi, Pak. Iya. Ini yang namanya Pak Pras. Oh, Pak Pras. Lengkapnya Pras Sojo. Ya, Sojo. Ya. Kegiatan dari wajahnya itu orang. Soalnya saya kira tadi warga yang menolak kita. Wow. Tatangnya itu saya tidak percaya. Ini Bapak. Bapak Jua. Pak Jua. Pak Jua. Oh, iya. Betul, iya. Tadi saya ditelepon oleh Pak Alex bahwa ada persoalan yang dihadapi oleh Pak Jua. Apakah benar begitu, Pak? Ada, Pak. Ada suatu persoalan yang mungkin kami membutuhkan Bapak Prasojo. Oh, iya. Jadi, gini, kan ada warga yang berjualan di sekitar ini. Oh, betul. Kita membutuhkan Bapak Prasojo untuk mengatur supaya orang-orang itu dapat dikendalikan. Persoalan itu kecil, Pak. Itu pasangnya saja pada Pak Prasojo. Iya, betul. Pasti beres. Persoalannya begini, Pak. Saya itu kan sudah lama tinggal bersama mereka. Dulu waktu tadi seniman jalanan, tapi karena sekarang saya sudah berubah, jadi saya sangat tahu psikologis mereka. Oh, karena dulu satu frekuensi. Iya, betul. Kere mau gak balik. Tapi kan dulu itu, jadi saya tahu bagaimana mengusir mereka dari sini. Tapi begini, Pak, persoalannya kan ya, Bapak tahu sih. Untuk mengusir atau bahasa halusnya itu memindahkan mereka dari tempat dan area ini. Oh ya, untuk dana, Pak. Iya, dan setelah saya kalkulasi dengan jelimet, Pak, itu ya saya membutuhkan sekitar